shake atau shake shake ya, shake shake namanya, shake shake. Makanannya menu shake 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 shake, bukan shake shake tapi shake shake. Ada dia tuh menu-menunya cemilan kayak gini guys, ada cemilannya, ada chicken popcorn, ada juga chicken strawberry spicy. Harganya sih lumayan ya, ada chicken kulit crispy, ada yang regular sama lark, ada chicken honey yuzu, ada juga chicken usus kriuk, dan juga minumannya banyak banget minumannya. Yang di sini ada Shatra Blossom Boba, ada Matcha Strawberry Boba, ada Strawberry Pop Tea, Lychee Mango Tea. Ah, banyak banget di sini, kalian bisa lihat sendiri. Menunya tuh super banyak dan harganya juga lumayan di sini. Harganya tuh mulai dari 40 ribuan aja dan semuanya di bawah 50 ribu. Lumayan murah dan di sini minumannya murah kok guys. Ada yang 20 ribuan, ada yang 20 ribuan dan juga ada yang 30 ribuan. Lumayan murah. Dan kita kalau mau pesan, kita langsung di sini pesannya. Dan aku mau pesan di sini, aku mau cobain chicken popcorn, ada chicken strawberry spicy, dan jangan lupa karena ini baru saja opening. Baru aja opening jadi kita dapat yang namanya gratis lah ya. Jadi ada gratisan. Di sini ada gratisnya. Jadi beli dua makanan gratis satu minuman, bebas pilih apa aja ya. Bebas. Bebas pilih apa aja, mau minum apa aja. Ya, sampai akhir bulan November ini aja. Jadi langsung serbu di shake shake punya Inulda Resta yang ada di Tangerang. Dan nanti kita masih nunggu dulu ya mas ya. Nunggu dulu makananku lagi dibuat sama minumannya. Di sini kita review kayak apa ya, makanan sama minuman bikinan si Ratu Ngebor Inulda Resta. Kita tunggu dulu. Nah guys, yang pertama aku mau nyobain ini adalah chicken popcorn. Harganya berapa? Harganya tuh 48.000. Ini chicken popcorn harganya 48.000. Ini yang large, jadi murah banget. Kalau kalian kesini cobain chicken popcornnya, tuh murah banget. Kita coba dulu. Crispy banget, empuk banget, renyah abis, ya Allah, enak banget.
dan ketoprak itu enggak kaleng-kaleng, dia tuh gede banget guys, gede banget ini. Bismillah. Enak banget sumpah, enak gila ini, enak gila, enak banget. Kalian masih cobain, harganya cuma 48.000 aja, murah banget guys. Hanya ada di Shake Shake, Shake Shake nih kan. Harus Shake Shake ini gak sih? Jadi, ya lu gambarnya ada Shake Shake ini guys, harus goyang-goyang gitu. Enak banget. Enak, enak, enak. Enak banget, kalian di sini dengan kriuknya tuh, enak banget. Jangan ini pak, chicken kulit, chicken kulit crispy. Harganya cuma 44.000 aja, murah banget. Ini juga yang large, cobain sini dekat ke gua, dekat kriuknya, kulitnya. Kalau kalian penikmat kulit, penikmat kulit sejati, ini jus kesek ini enak banget sumpah. Kalau enak banget, makanya di sini orang itu goyang-goyang gitu loh guys, enaknya luar biasa, enak banget. Ini deket lagi. Kriuk banget, renyah banget dalam mulut itu. Enak luar. Kalau enak banget ini, gurih banget, rasanya gurih-gurih, enak. Baunya juga sedap banget ya, sedap, enak. Wajib coba. Minumannya aku pesan dua, yang satu ada ini adalah mango puding, harganya cuma 42.000 aja. Yang kedua ini adalah mango pop tea, katanya di dalamnya tuh ada popnya gitu kayak bubble gitu, tapi kalau dia disentuh sedikit aja dengan sentuhan pecah gitu guys. Kita lihat dulu, kita coba dulu mango pudingnya kayaknya sih seger banget. Ini harus di shake harus di shake. Tapi tuh yang ini nggak sih shake-nya? Gak ya, jadi harus di shake aja. Kita cobain sini dekat gua. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa minggonya tuh bener-bener dia berasa minggu banget. Seger, asemnya asem seger banget. Sumpah ini juara shake-shake ini ya. Shake-shake ini juara banget di mangonya. Enak banget, dan dia tuh apa namanya, pudingnya tuh dia tuh kayak ada puding yang udah bener-bener dia tuh hancur gitu loh pudingnya. Jadi enak banget ketika kita satu sedotan, pudingnya tuh juga ikut-ikutan masuk ke sedot gitu. Juara, enak banget. Dan yang kedua, mango pop tea. Aku pengen nyobain mango pop tea-nya. Katanya sih dia ada bubble-nya, tapi beda. Bubble-nya dia nggak keras gitu, tapi ketika dia disedot langsung pecah. Coba ini. Tea-nya berasa, mango-nya juga berasa. Enak banget sumpah. Ini enak banget. Seger banget kalau kalian kesini dengan makanan, dengan snack tadi, dengan minuman ini tuh, ya ampun, enak banget Pak Imul. Dia bikinnya enak banget, lihatnya dia makanannya juga enak, ini minumannya juga seger banget. Aku barusan dapet popnya, beneran dia tuh kayak gelembung air kayak gitu ya, jadi ketika dia disedot gitu langsung pecah-pecah di mulut. Perpaduan yang pas, enak banget, seger. Makanya cobain di shake-shake, hanya ada di shake-shake, cobain. Dan yang ketiga aku ada matcha strawberry boba. Ini harganya cuma 42.000 aja, agak ngelirik sana karena ada contekan harganya berapa. Harganya 42.000 aja. Ini guys, kalau kalian tahu di dalamnya ini tuh ada yang namanya bobanya. Habis itu kalau nggak salah di sini tuh ada es krim matcha kayak gitu, atau float, atau es krim ada di dalam sini. Ini kayaknya seger banget. Kita shake dulu biar bercampur semuanya dulu. Karena ini kan shake, jadi apapun makanan minumannya harus di shake. Kita coba dulu guys.
guys, untuk minumannya. Yang ketiga, seger banget. Ini manis, seger, macannya kelihatan, rasanya tuh berasa banget. Bubanya kenyal enak, campuran dengan es krim matcha dan juga ada stroberinya. Ya Allah, ini benar-benar mantap lo bikinnya. Ini enak banget, semua makanannya enak banget. Ini ya Allah, perpaduan yang sangat lezat banget, enak banget. Kita cobain dulu dan ini segernya luar biasa. Gak pelit boba guys, bobanya gak pelit, banyak banget bobanya. Rasanya juga dia gak pelit, kayaknya semua perpaduan antara matcha dengan strawberry dengan bobanya dia tuh pas, ngeblendnya pas dan gak pelit. Jadi rasanya tuh strong semua, enak banget, enak loh, luar biasa. Suka, suka banget, suka. Enak banget semua. Ini enak banget, cobain, kalian wajib coba. Aduh guys, sumpah kenyang banget. Semuanya udah dicobain dan ini tuh super lezat. Baik dari yang namanya ini cemilannya tuh enak banget dan juga minumannya tuh super enak, seger banget semuanya, seger banget. Makanya aku borong banyak, aku semuanya aku borong di sini, semuanya aku beli di sini menu-menunya karena aku pengen ngerasain. Jadi kalian jangan lupa ya untuk datang di Shake a Shake milik Indra Ratista, digoyang dulu, digoyang Mainul, ya kan. Jadi jangan lupa untuk datang ke sini untuk rasain, coba sensasinya dari snacknya dan juga minumannya. Jangan lupa untuk datang ke sini, nanti aku tag alamatnya di bawah. Dan jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen di review apa aja. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Kuliner Tangsel. Gitu aja review dari aku. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Dan rasain sensasinya dari Shake Shake by Ratu Ngebor Inul Daratista. Jangan lupa kesini, ngebor-ngebor bareng. Kita goyang, Shake Shake, Shake Shake, Shake Shake, Shake Shake, Shake Shake, Shake Shake, Shake Shake.